Oke, jumpa lagi tentunya dengan Tabare Channel. Asik deh. Kali ini saya berada di Kelurahan Kima Atas, tepatnya di objek wisata air terjun Kima Atas, Kota Manado, tentunya di suasana tahun 2021. Oke, bagaimana keseruannya hari ini? Saksikan dan ikuti terus videonya Tabare Channel. Asik deh. Oke teman-teman, tentunya tempat wisata air terjun ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Apalagi diresmikan tahun 2010. Dan saya tentunya sudah beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya berkunjung di sini. Namun kali ini saya ingin melihat kembali suasana di tahun 2021 wisata air terjun Kima Atas. Ya teman-teman, tentunya wisata air terjun ini sudah hampir terlupakan karena saking banyaknya objek-objek wisata baru khususnya di Sulawesi Utara. Oh ya teman-teman, kita bisa melihat langsung saat ini dahan rerumputan berserakan di sana sini serta puing-puing ranting kayu di lokasi wisata dikarenakan kurangnya pengunjung datang di tempat ini. Harapan saya, mari kita sama-sama sebagai warga Sulut bersatu bersama dengan pemerintah menjaga dan melestarikan objek wisata yang ada di Sulawesi Utara sebagai salah satu bentuk kepedulian cinta budaya menjadikan Sulawesi Utara kota pariwisata dunia. Oke teman-teman, untuk video hari ini sampai di sini dulu. Semoga dapat menambah wawasan serta gagasan kita semua di dunia wisata, khususnya di Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Oke, Tabare Channel. Asik deh.